Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Saya janjikan, saya mau kasih sedikit tips untuk menghias pohon Natal. Seperti yang viewers lihat, pohon Natal ini semua ornamennya kecil-kecil. Nah, supaya pohon Natal ini menjadi eye-catching, saya menambah ornamen bunga. Bunganya tuh seperti ini. Karena unsurnya merah, gold, dan hijau, saya mengambil bunganya warna gold. Jadi kita taruh di beberapa tempat yang benar-benar bisa langsung dilihat. Untuk bunganya ini, saya mengambil jumlahnya itu misalnya gold yang besarnya 2, merah yang besarnya juga 2. Jadi sebenarnya yang lebih eye catching itu yang bagian depan, jadi lebih ramai bagian depan gitu. Karena pas lihat kan, wah lebih wah kan setelah ditambah ini. Karena pohon Natalnya sendiri tuh besar, tinggi 3 meter. Jadi harus ada itemnya yang besar, yang benar-benar eye catching. Kayaknya kita perlu tambah merah satu lagi deh. Ada satu sebenarnya items yang viewers mesti ingat juga, yang tidak kalah penting adalah lampu. Lampu itu harus dipasang. Kalau saya temanya warna-warni, makanya lampunya adalah warna-warni. Tapi kalau pohon Natalnya gold atau hiasannya lebih banyak gold, maka lampunya harus warna gold. Kalau silver, lampunya harus warna putih. Itu tips dari saya. Aduh, jadi malu nih. Sebenarnya saya kalau mulai membuka pernak-pernik Natal itu dari dusnya dan dari boxnya itu, saya mulai dari awal November karena butuh waktu lama loh untuk meraciknya, untuk memikirkan kira-kira placingnya di mana. Kadang-kadang mood-mood juga, kalau lagi mood ada inspirasi, baru saya lakukan. Tapi kalau lagi nggak mood, ya nggak bisa. Makanya saya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Dan juga kalau dipasangnya, kalau kita pasangnya Desember, terus buru-buru dinikmatinya cuma sebentar dong. Kan kalau kita pasangnya November, 1 bulan sebelumnya, ada sekitar 1 bulan juga untuk waktu menikmati semuanya. Itu.
Oh ya, viewers, selain items yang bunga-bunga dan bola, items yang tak kalah penting adalah bintang loh. Lihat ya, puncaknya adalah bintang tapi warnanya gold. Di pohonnya di bawah juga ada bintang juga yang kecil-kecil. Momen yang paling ditunggu di setiap Natal adalah berkumpulnya semua keluarga besar. Semua keluarga besar di sini berkumpul karena beberapa om dan tante saya itu kan tinggalnya di luar kota. Jadi kalau mereka datang ke Jakarta ya berkumpulnya di tempat saya. Nah, sepupu-sepupu, terus keponakan-keponakan kalau masuk ke rumah saya melihat beberapa dekorasi itu langsung, aku mau foto di sini, anti aku mau foto di sini, anti beli di mana bonekanya. Itu sih sebenarnya saya suka sekali seperti itu, momen-momen itu. Jadi momen suatu kebahagiaan, momen keceriaan, momen juga yang paling ditunggu oleh seluruh keluarga saya. Itu. Viewers, tadi kita sudah melihat beberapa tips dari saya tentang cara menghias pohon Natal. Sekarang tergantung viewers saja, karena dibutuhkan beberapa kreativitas untuk memadu-madankan warna yang lebih menggambarkan keceriaan adalah warna Natal. Tapi kalau kita mau yang warna yang sedikit kalem atau soft, bisa silver atau putih. Kalau kita mau yang gold aja juga bisa. Nah, viewers, di setiap Natal, mengapa setiap sudut ruangan rumah itu dihias? Karena Natal itu menggambarkan keceriaan. Jadi, diusahakan setiap sudut itu terlihat sekali suasana Natalnya. Nah, viewers, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, mulai dari melihat beberapa koleksi Natal saya yang unik, dan juga melihat dekorasi pohon Natal. Semoga semuanya dapat menginspirasi viewers. Saya Susan Paruntu mengucapkan selamat Natal. Semoga damai Natal bersama viewers. Bye.